gak boleh gitu, bro. Lihat deh, gue tuh gak make up. Lu tuh curang, lu make up kan? Iya. Aku gak make up sama sekali nih. Ayo nyanyi, kan gue tuh mau join tuh pengen denger aja, mau Bodoh. kayak Eh, tau gak sih, Ara nangis juga tau. enggak. Harus lu di gitu. Enggak. Iya, Ara nangis guys. Ara tuh kayak, kenapa harus Lundi? Gini, gini. Kakak banget, gue kayak, wah Ara punya perasaan guys, bukan buaya doang. Bener-bener loh. Sampurasun. Ya. Duh, paha gue ketarik duduknya begini. Wah. Ah, nggak like. Iya, nggak like. Iya, Ara, Ara nangis guys Mau waktu itu. Jadi ngapain aja janji? Ara tuh gini guys. Jadi waktu itu kan aku dia ngechat aku kan. Terus aku bilang aku langsung call dia kan. Nah, terus habis itu si Ara gak jawab callnya karena aku video call kan. Terus aku bilang, "Woi, gue mau graduate juga sampai sekarang lu belum angkat-angkat juga telepon gue gituin." Habis gue nelpon gak dijawab-jawab sebelah. Terus habis itu akhirnya dia Iya kayak kan, pas angkat beneran. kayak, "Iya, soalnya kamera gue rusak." Enak banget. Terus akhirnya cuman lu doang yang video Iya, akhirnya call. yang nyalain kamera gue doang. Ini bisa pakai kamera siapa lo? Kamera apa? Kamera belakang. Kan yang itu nggak bisa. Ya Ini kalau HP yang ini mana? kamera nggak bisa baca komen dong. Gimana sih? Oh iya sih. Ara for Center Ballet. Aduh, kocak. Eh guys, kalian tuh jangan jangan ini ya. Ara tuh. Eh, Ara lu harusnya dulu lu manggil gue jangan pakai Kak. Lu kan seumuran sama gue. Aneh banget sih, sumpah. Terus dia Kenapa? nge-lag. Aneh. Kalau lu manggil gue pakai Kak. Biar kelihatan Apa? muda. Udah ya lah, bodo amat gue mah. Lu panggil gue Biar kelihatan pakai muda. Indi aja. Udah, nggak apa-apa, panggil gue Indi aja. Gue orangnya... Iya, aku nge-lag nih. Iya, Apa kalau... cuman segini aja ya? Kan Indi senpai, nggak apa-apa, gue masih muda coy. Gue nggak peduli sama senioritas-senioritasan. Gue maybe anak bulungan, tapi gue tidak terlalu peduli ya sama senioritasan. Asik. Emang iya. Yalah, makanya sekolah Aku jangan di Garut nge-like doang loh. loh. Lu sekolah jangan di Garut doang lu. Nge-like gimana dong? Apa udahan aja? Apa Lanjut aja nyanyinya. mendingan lo nginep di rumah gue. Ngapain? Roll rambut lo ketinggalan. Mau aja, sayang ongkos, sayang Sayang ongkos. ongkos. Jumat ya lo nginep ya. Nanti kan berangkatnya bareng gue. Jumat tuh tanggal berapa? 15. Gak mau ah. Pernah. Ya udah, em maunya. Jumat aku jemput. Gue jemput terus nanti kita Em makan di besok hari Senop. apa? Besok hari apa ya? Besok Kamis, besok aku puasa. Jangan besok, Alhamdulillah. lusa aja. Puasa. Gue Ih, tampol ya. Atau lo maaf besok banget mengi... Eh, ya. tapi... Ya. Ini emang kayaknya dia aku nge-like deh. Yang nge-like siapa, guys? Ih, aku nge-like banget.
Ini anak nge-lag ya. Lag dua-duanya. Bentar, kita lihat wifi-ku. Wifi-ku nggak apa-apa kok. Aku doang. Caranya gimana? Biar gak nge-lag. Dua-duanya katanya agak-agak nge-lag. Kayaknya showroom-nya deh berarti. Ah, gak tau deh. Ayo, main yuk. Jumat yuk main yuk. Kan seharian kita nggak ngapa-ngapain. Biasanya kalau yang ngajak main tuh yang mau ngebayarin Enggak, gue gak mau hasil. bayarin lu, gue gak rela. Ya udah, nggak usah. Biasanya yang masih di JKT yang ngebayarin. Eh, lo juga masih di JKT ya? Bulan depan kan enggak. Bener-bener lo. Naik Eh, tower skating dulu yuk. biar sing. Skating yuk, skating yuk. Ah, nanti ketahuan deh kalau gue jago. Maksudnya jago jatuh. Ayo. Enggak. Enggak. Main aja, main Ini yuk. kayaknya Makan takus, terus. cuman bentaran doang deh kayaknya gak. Kenapa? Eh, Males Ara. banget. Lu belum pernah makan, eh lu lu belum pernah makan. Lu belum pernah nonton HSM sama gue. Ah, bukannya udah pernah Iya, tapi lu nggak nonton. nonton setengah Enggak, lu cuma maskeran doang, terus lu diem doang, terus main HP. dan apa sih tiap orang diajakin nonton itu? Nanti aku ngajak di grup K3 apa? Guys, nginep di rumah aku. Kocak Ih, banget nge-lag sih. gak guys? Nge-lag gak? Nge-lag gak? Udah mendingan sih menurut gue. Ya udah. Oh ya kata HSM apa guys? HSM ya tuh High kak. School Musical. Kata papanya. Eh kok ngira sih? Sorry. Ayahnya Indi. Kok Mira? Katanya apa sih? Sering-sering ngobrol sama Indi biar jago bahasa Inggris. Ya Indi lah, itu bukan sama aku. Ya ampun. Sering-sering ngobrol sama lu biar bisa bahasa Sunda, eh. Ya tapi gue jarang ngomong bahasa Sunda juga kan. Tapi lu ngomong sama bokap gue pakai bahasa Sunda. Ya kalau diajakin. Lihat deh. Oh kak. Yes of course. Aduh, nggak tahu deh. Ayo Ra, nanti aku Bingung ajak gini. aku ajak ngebut-ngebutan di tol. Gak ah, takut aku Aduh, kocak masih banget. belum tobat. Ara, Ara, ayo makan tacos, terus apa ini ya? Terus nonton yuk, ada film, ada filmnya. Kalau nggak nonton, Di kalau kita ini ngajakin yuk, eh. tuh start dulu gitu kek kan yang diajakin belum tentu budgetnya gitu kan. Lu kan banyak duit, Ra. Amin ya Allah. Mau aja Lara, hei kamu mau aja emang kamu mau bayarin? Bentar, ini stiker. Anda. Hah? Apa, Ra? Enggak. Ada deh. Atau ah, malu sama Ara. Ya Aku udah, marah sama Ara. dan kere Parah juga, banget. Ara guys. tuh berjanji mau Aku nginep, tapi nggak harus jadi-jadi. Males. eh kan saya tuh anak-anak rantau ya. Di sini kan ngekos kan. Ya Apa lu sering Allah. nginep rumah Ara? Eh, rumah Ara. Apa lu sering nginep rumah Mira? Karena itu nggak sejauh ke rumah lu. Kan lu ke rumah. Lu kan kalau ada kegiatan JKT kan gue yang nyetir juga. Lu cuma numpang. Iya sih. Gimana ya?
sama lu tuh ngomong Inggris tak pusing gitu. Malah ada sih gue ngomong bahasa Indonesia kan dari tadi. Canda. Nah kan ke gap apaan sih? Eka, Eka, Eka. Ngeles terus emang ngeles mulu anjir. Oh ya tanggal 16 ya Ramune. Ramune nonton guys. Pegel. Lu kejedut. Bisa. Ayo nyanyi lagi aja. Ada yang mau request buat Indi nyanyi? Aku dengerin aja soalnya nge-lag nanti. Guys, tahu gak sih sebenarnya Ara tuh bisa nyanyi tau? Aku pernah denger Ara nyanyi. Ara tuh jago nyanyi, guys. Eh, kan kita idol. Idol tuh kan multi. Iya, tapi maksudnya lu tuh suaranya bagus. Ara nyanyi dong. Gak mau. Orang yang mau grade lo yang minta. Kamu kan nanti minggu bulan depan udah gak bisa. Oh, ngomongnya kayak gitu ya, ngelesnya. Gak mau. harusnya membuat memori-memori indah bersama gue. Lola yang nyanyi. Kan gue udah nyanyi dari tadi. Enggak denger. Hah? Enggak denger. Apa? Lu kan tadi nontonin SR gue. Nontonin kan, dengerinnya enggak. Nontonin kan dengerin, lu kan punya kuping. Kan volumenya nggak diinin. Kalau lu volumenya nggak digedein, lu nggak mungkin tahu caranya nge-invite gue karena gue yang bikin lu invite gue sekarang. Kan ada yang ngebales di komenan. Enggak, nggak ada. Ada. Enggak, nggak ada. Iko. Ayolah. Lu lah yang nyanyi, lu dulu baru gue, kalau gue kan sering. Gak mau ah. Itu duet katanya duet, ya udah lagu apa? Duet. Ngeles mulu heran, siapa nih yang ngeles ini nih yang ngeles nih? Ngeles, punya. Ngeles, ngeles, ngeles. Ya biarin sih. Wah, nge-like nih. Oh, enggak. Oh, iya. Ih, kita video call-nya baru. Aku harus sambil nge-charge, jadi baterainya habis. Aduh. Apa? Kita ke kamarku. Lo tau gak gue di editin pakai lagu terpesona. Gue terpesona. Aku terpesona. Jadi guys. Astaga, kamarku berantakan ternyata. Apa suara lo kecil banget sekarang? Bentar, aduh gue gak ada headset lagi. Headset gue ketinggalan di rumah Oi. Coba bentar, gue minjem headset dulu. Bun? 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 Cecil awas ah. Bun minjem headset bentar dong. Awas Cel. Itu suaranya dari showroom Bun, bukan suara dari kakak. Mana Oya? Ya bentar, bentar. Arigato nih. Bentar ya, aku harus pakai headset dulu baru bisa kecil. Jadi guys, halo. Aduh, bentar aku tidak bisa mendengar Ara. Karena aku belum pakai headsetnya. Oke, okay. Hai Ara.
Hai. 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 Aduh. Udah trackku habis jadi aku. Ah. Halo guys. Halo Kak Cindy. Ini aku showroom. Lu jarang showroom ya, Ra? Iya. Parah sih. Gua seneng showroom soalnya gua gabut. Gue kelas berapa? Lah kan lu sama kayak gue. Iya, ini sama. Ujian kan ntar lagi. Iya. Bahkan gue disuruh foto kan, kirim foto. Gue belum bikin. Kirim LMPP itu kan? Iya. Oh, scheisse. Sekarang aku di kamarku. Hello, 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 hello. Woo. Iya, ada siapa lagi nih di podium? Caranya di podium tuh ini ya, harus top up ya. Kode, kode. Unpad Yura, kalau di Unpad ngejar JKT-annya susah. Amin. Hai Kak Ciki 28, Kak Saha, Kak Ruhowo. Oke, Humini. Kak David, Kak Izihar, Jivir, Kak Nurul Hijar, Kak Salvianti, Kak Tiski, Kak Emotosang, hello, Kak siapa lagi? Oh ini sekarang yang pertama Kak Sunflower, terus ada Kak Fahri, Kak Skidi Tamtam, lucu. Kak Fahri, Kak Nurul Hijar, Salvianti udah tadi, Kak Tiski, Kak Egita, Kak Melody, Kak Dilan Wellmart, Kak Caca, Emotosang, sayang, ada sayang, Kak Sekar Irmasari, Kak Pican, Kak Popcorn Asin, Kak Giovanni, halo. Ini ada Kak Cindy, siapa ini? Kak Cindy PRTW, bacanya apa nih? Lo pengen kuliah di lo pengen kuliah tahun ini? Pengen ya. Orang tua juga suruh aku kuliah, makanya nggak tahu sih, masih nyari. Kayaknya di Jakarta sih, soalnya kan. Iya dong, kan lo JKT. Ih. Lo di mana? Lebih lucu banget. Ih. Ya, gue pengennya juga antara jaket kuning atau enggak yang atau enggak yang London-London itu atau enggak Binus Inter. Amin. Amin, amin. Pengen jaket kuning sih biar masuk UI cantik. Wis. Pastilah. Besok jadi SR kan jadi. Aku suka pantat buayanya lucu. Aku apa sih ini? Lihat deh, ya. Dia tuh kayak lihat deh. Kayak goyang-goyang lucu. Gemes. Ai, boneka itu mah aku udah sering lihat. Oh iya kan kamu pernah ke rumahku. Ah, enggak geh dia, ya udahlah. Apa aduh sih? Enggak, oh boneka Ara ini, Ara. Iya nih mukanya tinggal diganti guys, edit dong. Kita SS dong guys. Benar Anda ya. Aku pengen SS ah. Bentar. Udah gimana sih? Tuh, dua. Awan sih. Yay! Ah! Bonekanya mirip Ara. Hah? Bukan mirip, emang Ara. Ini kan Ara. Hai. Nama aku Ara. Gitu. Apaan sih? Serius ini. Ya, ayo dong, kasih pertanyaan. Aduh, gimana sih? Atau pilihan deh, atau apa? Bentar.
Ara telepon Cika dong, ngapain? Kan besok showroom bareng. Bentar, aku pengen ini tau. Hehehe. Ara, gue tuh lagi lihat deh. Ini Ra. Kembali. Thank you, Kak Dominicius. Dominicius. Astaga, apa? Bahasa Indonesia. Ah. Ntar aku pengen lihat. Maaf. Mohon maaf nih. Kapan? Nah, ini ada bukunya. Niat ya? Gue penasaran, gue belum baca sampai belakang, baru depan-depan doang. Terus apa nih, mau belajar? Boleh. Buset. Penasaran. Ara, kapan Ebola, ada Ebola. Aku tuh udah chat Cevio. Vioni. Terus dia jawab, terus aku tanya, aku chat lagi nggak balas sampai aku spam. Dia nggak ngebaca. Dia emang sebel tau sama lo. Dia sebel soalnya lo buaya sih. Apaan sih, kan berteman, bro. Berisik. Buktikan kepandaian Wara. Ara kasih soal di, oke. Ra dengerin. Nggak, aduh, udah dulu. Ra dengerin. Ah, mute, nggak denger, sumpah. Sumpah aku mute. Mana bisa lo kira video call? Ah. Ika, tes lo. Ah, nggak, volumenya dihilangin. Udah. Tapi saya gue juga belum pernah sih ini semua mesin memiliki kartu semua ini mesin. Sampai HP aku nge-lag. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan merah. Samuel menerima bunga bukan putih, bukan merah. Simpulan yang tepat tentang bunga yang diterima oleh Samuel adalah bunga bukan mawar menurut gue. Tapi maaf ya kalau misalnya aku nggak jawab misalnya Indi ngomong, soalnya aku nggak dengar guys. Ini gampang banget. Suruh masing-masing aja ya. Soal-soal SBMPTN. Frase yang menyatakan keterangan subjek dalam kalimat di atas adalah. Bener-bener udah apaan sih? Gue belum ngasih tahu loh ini kata-katanya apa. Kuantitatif. Kuantitatif gue masih tahu tau. Enggak. Mana sih MTK? Mana sih MTK? Ah, ada ketawa. Kenapa sih? Tes spasial kuantitatif nih 296. Ini yang di podium gak ngomen ya. Rambut Ara berantakan ya memang. Maaf ya, ngomong begini selalu. Oke. Tes ini paling gampang nih. Sendiri, Indi ngomong sendiri. Udah dong, Di. Ah. Gue pengen ngasih soal untuk Ara. Yang gue bisa juga biar gue yang gak bodoh. Bentar. Malesnya kuantitatif tuh. Ini dibacain. Karena kalian. Bilangan asli N bersisa 2 jika dibagi 7. Dan bersisa 3 jika dibagi 4. Di antara bilangan berikut yang mungkin merupakan nilai untuk 11 cewek adalah. Diajarin teman-teman aku. Teman-teman aku kan dulunya. DSMK kan kebanyakannya cowok, ya nggak sih? Ara, aku pusing baca buku ini, maus. Aku bacain komen, lebih seru bacain komen daripada bacain buku. Pantesan kamu gak tahu kuliah mau di mana. Dasar. Hey.
parah banget. Ara. Ara so. Ara sapa aku, halo Kak Uca. Aku masih nge-lag gak sih? Lihat deh dulu kipas. Kipas nari aku, kipas nari Bali aku. Pengen banyak banget. Ngapain tuh mau tari kipas? Enggak, itu kan tari Bali. Oh. Kayak ini ya, kayak itu di sini. Hah? Ada like seetik mah. Ya kan? Bentar, aku bingung mana ya? Kayak enggak ada ya udah. Tadinya aku mau pakai kacamata terus jadi kayak aneh gitu. Ih, di podium ada Kak Akamal. Halo Kak Akamal. Kak Ewich. Halo. Kak Amar, halo juga. Kak Dominicius Hari. Lucu gak, Ara? Lucu gak? Lucu. Halo Kak Ande. Gak ikhlas banget sih, ngomongnya males banget. Ini lagi menyapa dia orang yang di podium lagi podium. Mohon maaf nih. Halo Kak Mat. Halo Kak Dio. Pika Pika, lucu banget gak sih gemes? Aku suka banget sama Pikachu. Kak Puji, Kak Ayah. Lihat deh guys, roh rambutnya Ara ketinggalan. Ini Piliano dan Kamista. Halo. Ara. Ya aku nih kenapa yang nge-like mulu ya? Ara. Kayak gitu. Hah? Apa itu? Roll rambut lu. Terus rollnya O'Neal ada di aku juga. Emang lu benar-benar meninggalkan roll mendapat Teater tuh banyak banget yang pakai roll, terus kan kayak hampir sama gitu. Apaan terus. Hampir sama, punya gue warna pink, punya lu warna biru. Gue banyak roll rambut ya, semacam warna ada semua. Canda. Bagi dong. Nggak. Iya jatuh. Nyanyilah. Lagu apa? Apa aja deh bebas. Ya. HP bokap gue kayak ketinggalan di bawah, gue tinggalin. Lah, terus? Gak apa-apa ya udah. Yuk, yuk. Twinkle twinkle little star. Twinkle twinkle little star. How I wonder what you are. Lagu apa? I hate you, you hate me. We are hateful family with a great big hate and a punch. Nggak tahu sih. Aduh. 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 Waro aku ntar aku video. Halo kamu bulan 48. Kita video call-nya tanggal 17. Apalagi ya? London Bridge is falling down. Falling down, falling down. Itu apa sih? The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round. The wheels on the bus go round and round. Kita bacain aja komen. Ya tanggal 17. Ah lu kan nyuekin gue, Ara. Aku tampol lu ya. Oh iya. Maaf, maaf. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Ah males banget, Ara cuekin aku. Gak tahu lagunya. Benar. Ya udah lagu yang apa yang lu tahu apa nyanyiin dong. Apa? Enggak tahu. Cilupa. Lagu apaan? Itu kayak Cilupa. Lagu apaan, bro?
Eh, buset, tadi yang ngeditin, woy. Boneka lu. Edit apa? Yang buaya. Lihat-lihat. Gimana liatnya? Ya lihat digituin. Gimana? Layarnya. Nih? Layarnya aja lihat. Nanti mantul, enggak boleh. Lihat. Nanti aja pas sudah showroom. Lagu apa ya? enggak enak suaranya. Tiap hari enggak enak. Apaan? Gue tampol ya. Ayo tampol aja, tampol. Enggak ah, sayang, kasihan tangan gue. Lagu Inggris, enggak mau ah. Ntar diketawain. Enggak apa-apa. Gue enggak akan ketawa. Paling senyum. Mahal banget, Ra, suara lu. Iyalah, mahal. Kalau mau denger video call aja. Apa lu kalau video call ngobrol, aneh. Iya, kalau nyanyi nggak cukup. Biar ini ya, biar SO dengan cepat. Mau denger aku nyanyi nggak? Iya. Nyanyi. Oh, video kan nggak boleh nyanyi. Ada yang bilang gitu katanya. Emang nggak boleh nyanyi ya beneran? Aku nggak tahu lah itu ada peraturan itu. Nggak tahu. Ini baca-bacain komen. Aku tuh dari tadi bacain tapi aku ngomongin dalam hati. Hayolah. Itu kayak aku bacain hal yang ada di rule-nya. Oh iya. Oh yang nggak boleh nyanyi fansnya. Ara. Bukan elunya. Oh. Kenapa? Nyanyi naik-naik ke puncak gunung. Duh, gue lapar, beliin gue dong makan. Ah? Gue pengen ayam penyet deh, sambal ijo, aduh enak banget. Ah. Apa sih Ara? Ayu nyanyi. Lagu apa? Indie-indie yes papa. Eh, yang The Virgin itu tuh tante lo atau kakak lo sih? Eh, atau kakak sepupu lo sih? Tante. Oh, tante. Orang pada ngira tuh ini tahu yang Malik in the Essentials tuh om gue padahal kakak sepupu gue. Emang beda jauh sih umurnya, tapi kayak bukan om. Iya, terus orang-orang juga pada ngira tante aku mitanya. Emang siapanya? Darahnya. Ayam penyet kantin efek ya. Iya wah itu enak banget. Mau nanti pas show. Pas mau show mau gak kita beli ayam penyet efek? Enggak. Bang. Udah aku jadi lapar. Makanlah. Tante males. Ini lapar. Dia dengar tahu dia di sebelah dan dia mendengar. Iya makanya aku ngomong. Temukan apa arti balik cerita. Gue lapar banget, sumpah gue lapar banget. Gue pengen makan, tapi kayak gue malas gitu. Gue pengen taichan deh. Eh, hari Kamis? Eh, hari Jumat makan taichan yuk. Ape lagi, ape. Makan taichan yuk. Aja, ape. Taichan. Eh, gak boleh. Hei, emang gak boleh? Kan itu kamu tahu artinya gak sih? Enggak. Astaga, Ara. Aduh, maaf guys, gak tahu artinya. Dia gak tahu artinya. Emang apaan? Astaga, Ara. Astagfirullah. Ara. Guys, ini ngeditin apa? Ya, ini kok tahu gimana sih? Itu namanya sering membaca
hal-hal yang tidak penting. Eh, tapi bukan gitu maksudnya, guys. Maksudnya kan suka ada artikel gitu. Gak sih, karena gue sekolah di sekolah negeri. Emang apa artinya? Gak, guys, gak ada. Gak ada. DM aku sekarang. Enggak, karena ini, guys, kalau di sekolah aku kan banyak kata-kata aneh gitu kan. Gue dikasih tahu gitu. Indah, lihat kuku kamu. Lihat nih. Gak ada. Ara, tidak boleh ngomong kayak gitu lagi, oke? Okay? Ya. Gue kaget. Lu ngomong kayak gitu, kayak Ara. Lagi ya namanya, nggak tahu dulu kayak pernah dengar lagi. Iya, tahu. Makanya. Astaga Tuhan. Eh guys, kalau kalian bilang astaga Indi tahu, ya kalau gue nggak tahu lagi jadi kayak Ara. Kukunya dipotong guys si Indi. Iyalah, kalau enggak nanti nyakar orang. Kalau sumpah ya, di Ramune itu tuh suka kita suka nggak sengaja nyakar orang. Jadi kita disuruh sama, pokoknya kita tuh kalau di Ramune disuruh potong kuku semuanya. Ya kan? Ara. Ingat gak sih kita disuruh semuanya kayak semenjak GR waktu itu kan kita lagi GR terus katanya, "Eh nih, ada yang nyakar gue nggak sengaja, ada yang nyakar gue." Jadinya pada ngecakar nggak sengaja jadi ya kayak disuruh pada potong kuku kan. Lo gak inget ya Kak Baby marah gara-gara gak sengaja kena kuku? Lagi gak ada aku kali diatnya. Eh ini 21 plus, jangan gitulah, ada nyokap bokap gue nonton. Shani panjang kukunya, di beda lah, orang sempurna beda. Iya beda lah itu mah. Kalian berdua ngomong Sunda dong. Ini guys, jadi blockingnya nyenggol. Iya kan M1 kan begini nih. Ya kan? Kadang suka kayak ada yang kena gitu. Sama tangan, kesenggol, apa gitu. Ini banyak dulu tuh ya, banyak banget oleh-oleh dari Ramune, biru gitu. Berdarah sedikit di sini gitu. Emang iya? Ah, lu kan gak ikut Sonichi, aneh. Hah? Lu ikut Sonichi? Eh, salah ya? Lu ikut Sonichi. Parah banget. Maaf, aku ketuker. Hey. Ketuker antara lu sama Nanda. Parah tuh, parah sih. Parah. Gak usah sok ngambek. Ya, Ara ikut. Apa sih waktu itu kapan sih yang dibilang nggak boleh disuruh pada guys potong kuku ya sakit sumpah kata oh itu Kak Baby tahu Kak Baby sama siapa ya waktu itu kayak kecakar gitu nggak sengaja waktu GR deh kayaknya oh nyanyi oi nggak mau oi Ara pengen taichan makan taichan yuk ayo. Yuk, sekarang yuk, otawe. Ara ngomong Sunda, ayah. Ngomong apa tuh? Ayah mau masak. Handphone mana? Handphone ayah di bawah ketinggalan. Kok di sini? Lagi ngerjain. Ya, aku nge-lag. Hah? Masih. Masih? Ayah, mau masak. Emang ada yang buka. Nggak tahu. Kamu di mana kan di bawah ada nasi? Oh, udah ada nasi. Oke. Okay. Ara berubah. Ayah ayamnya udah dikeluarin. Ayah mau ke bawah. Anda dari tadi nge-like-nya. Aku dari tadi nge-like katanya, ya udahan aja ya aku. Ella lu ngajak-ngajak gue tapi keluar duluan aneh. Ya kan nggak tahu bakalan nge-like. Ngapain sih itu? Nyanyi itu apa tadi yang tadi dinyanyiin?
Apa? All IS. Enggak, susah. Terus HP dong. Lu yang nyanyi dulu, nanti gue ikut. Gak tau. Ganteng doang, gak bernyanyi. Ganteng doang, jemput cewek panggang. Ra, lihat deh kacamata gue keren banget. Keren banget. Mana? Mana belum lihat? Aneh banget gue. Oh itu. Apaan sih, makin malam tuh ini tuh makin receh tau guys. Kasihan dia belum ini belum makan ya. Jam-jam. Ngapa? Ini tuh stok kucingnya cuma sekali doang. Udah. Sabar. Lu kenapa sih? Astagfirullah. Aduh bentar, gak ada kacamata lagi. Kalau ada kacamata kakak banget sih ini. Mana sih kacamata gue di bawah? Nah, coba gue lihat ini chargernya ke berapa. Ntar aku pengen ke bawah. Ntar, gue pengen ke bawah dulu. Terus ngambil kacamata hitam. Tuh, dia nyanyi. Ngapain, Bu? Room tour kah? Ada Inggris Me gak sih? Inggris Me. Ara bawa baju hitam doang. Yes. Kenapa? Wah, ada Inggris Me guys. Enak banget guys. Temenin gue makan ya. Aduh. Youtuber bang. Lada hitam. Assalamualaikum om. Goreng jalapenos. Kata om. Om. Gue penasaran, gue pengen makan yang jalapeno. Eh, mendingan jalapeno atau yang lada hitam? Lada hitam. Tapi gue gak terlalu suka lada. Icana, ini lagi di jemuran. Oke, okay, guys. Sekarang yang satu masak ceritanya. Gue pengen makan, tapi maksudnya gue takut kepedesan kalau makan yang jalapenos. Terlalu lah, terlalu. Pedes banget gak ya? Bosan lu gue tapi liat pengen. Hah? Gimana? Gimana? Takut kepedesan guys. Takut pedes, tapi mau. Ini yang mie gigi itu loh, mie gigi itu. Pedesan mana? Pedesan makan mana? Yang jalapeno atau yang lada hitam? Pedesan yang lada hitam. Pengen makan mie goreng, bukan mie kuah. Tadi aku habis makan sushi. Jalapeno lebih pedes. Sama ramen. Aduh, serah lo dah. Mau makan dua juga kagak apa-apa. Enakan mana? Enakan mana? Tapi lebih enak jalapeno. Pedesan gimana? Pedesan digambar. Enak semua. Iya ya.
Iya ya. Oh iya, bentar kan itu lagi milih mie. Gue suka lada hitam sih. Iya, lebih enak lada hitam sih, jujur. Oh iya. Lu yang pernah kuahnya tahu yang bungkusnya kuning? Iya enggak sih? Itu enak pedis sih, tapi pedes banget, bro. Pedesan omongan tetangga, ya Allah. Enakan jalapeno, ya udah gue makan jalapeno sih. Walaupun lebih pedas, tapi aku percaya dengan omongan kalian. Kenapa, Bun? Oh my God. I almost... Oh, ini komen. Bentar, Bun. Komen kakak lagi milih mie. Oh my God. Iya, udah. Tuh, sudah balik ke sini. Ara hitam banget, kayak lada hitam. Ya mohon maaf nih. Enakan jalapenos soalnya katanya, ya udah aku makan yang jalapenos. Bentar guys, aku mengambil. Sebut aku. Halo. Aku ambil. I am Ragil, nyalu. Ange. Oh, Shiza. Riwuh ya bu. Ini asara riwuh. Jalapenos ya, enak ya. Oke, okay. I'll cook the jalapenos. Ara suara itu kecil, soalnya suara yang sebelah. Padahal aku udah kenceng, takut tetangga takut tegur. Guys, aku lapar banget guys, aku Petra. Sebut tapi udah ke ini tuh. Maaf ya. Kipan. Ara Kak Nero. Halo Kak Nero. Ini juga yang di podium. Tetap seperti tadi kah? Ara suara robot. Oh iya, Andi. Suara lu? Iya. Suara lu kenapa? Kayak robot. Enggak. Coba sekarang kayak robot enggak? Cece lucu banget dah. Pasti lu sengaja ya? Hah? Lu sengaja ya? Apanya? Ih, makasih giftnya guys. Kak Dominikus Heri Mahardika. Makasih. Ntar aku harus ngambil kacamata di dalam mobil. Di. Apa sih? Enggak, ya lu maaf ya. Lu berharap gue ini, gue peka dengan suara buatan lo. Aduh, lu tahu kan gue nggak bisa di prank. Lu tahu kan gue tuh nggak bisa di prank. Mau segimana mungkin gue juga nggak akan bisa di prank. Ah, bisa. Bentar. Jangan ngadi-ngadi, Ra. Seru. Bentar. Gua tahu ke mobil cuma demi ngetik kayak wow, ada ketawa itu awak terus pakai titik. Terima kasih diskobolnya. Ya ngasih kalian kayak gitu kan. Jadi masak ditinggal. Enggak, aku tahu kapan matengnya. Mana ini Papa Cilok? Nggak tahu ya. Indi riuh abis. Makasih Kak Dominikus. Nah, robot lagi. Buset. Apa yang lo bro? Robot beneran. Apa? Nge-like gak? Apa? Nge-like gak? Enggak. Rezul tadi. Hehehe.
Gue lagi bingung gitu, terus kayak gue jadi kayak gini. Aduh, gelap banget guys kalau di kamar, di rumah pakai kacamata. Kacamatanya ini. Lihat deh, Ra. Kenapa kucingnya Indi? Ada kucing. Iya, halo kucing. Apaan kan lu tahu namanya? Iya, Cecel. Ya biarin, kan emang kucing, bukan anjing. Kucingnya kenapa? Iya, cuma kucing, Cecel. Sama emaknya. Ada Doni Putro, terima kasih Kak Doni Putro. Diskonya. Kucingnya minta. Belum guys, ini tuh belum mendidih. Bentar lagi mendidih sih. Cecel tuh cewek. Cewek. Cecel mukanya kayak ton lo. Mbak. Ini sambelnya ya, aku pakainya jangan terlalu banyak dulu ya. Cukup. Minta makan itu Cecel. Tahu. Hahaha, aku gesrek. Ah. Kabungulan kok jadi di bawah. Udah enak banget sih mie belum matang tuh. Ha, ini mau sampai jam berapa BTW? Gak tau, sampai puas. Podiumnya ini ya. Ganti lagi. Ini tuh kayak samyang gitu ya. Bisa di ini. Bisa di ukur. Pedasnya bisa ditakar sendiri. Lu pernah? Cus, Kak Ande, Kak Dio. Kak Dio, siapa? Kak tadi, siapa? Kak Huna, Kak Pat. Cecel mau, katanya enggak, gue gak ngasih. Gak boleh. Nanti lu keracunan, Cel. Suara lu kecil, lah. Ya, aku tuh segini tuh udah gede tau soalnya. Gak bisa digedein lagi. Tetangga bohong. pada ke ya, apa tangan sih? Gue isinya minyak semua. Ara ngomong apa? Iya, jadi aku suaranya nggak bisa lebih gede lagi. Ih, menikmah sih. Ngerti. Kan kamu di atas ya, emangnya lantai aku ini gak ada tetangga lagi. Pakai headset. Low bed. Dengin kucing. Ini jangan semuanya di pedes, tapi ini yang gue ambil kayaknya minyaknya doang deh. Ininya tuh gak ada gitu. Itu belum tadi. Hah? Belum beres masak mie. Telepon satu lagi kok hilang. Lu tuh gak kuat pedes soalnya. Ya kan Ra, gua gak kuat pedes kan. Kak Biel. Nanti gak ada rasanya, ya udah deh aku semuanya aja. Kalau aku kepedesan gimana? Minum lah. Kok dipersulit. Ya udah. Ra, emosi gue sama lu, Ra. Gak sanggup podium di sini, guys. Aku top upin. Setengahnya tuh cuma dapet minyaknya doang. Ya udah, gue tadi 3/4 sih. Indi suka seblak buah, suka banget. Dia bantu Ara, dia mau end. Rak mabar, gas tower.
Coba ya aku minyaknya aku pisahin dikit. Jangan nggak usah. Udah aku PC ya reknya. Nggak jadi nih. Kabria lagi ngapain? Guys, lapar banget ya. Kok kabur? Nggak tahu. Sebelah kan pedas, tapi kan aku mintanya sedikit sedikit pedas. Itu udah jadi? Belum. Rasa apa aku dong? Halo Kak Ayu, dua-dua. Arep taruh aku dong, halo Kak Afril. Ada-ada. Garpu, iya itu garpu. Ini tuh stainless steel. Enaklah disapa. Iya kan di udah aku sapa. Gantian ya, yang aku baca komen aja. Ara, ya guys, aku miris. Aku meniris mie-nya dulu. Tanggal 17. Garing, Indi, tau dia mah. Riuh. Ra, ke derajat berapa? Ya gak tau tuh, ih aku baik gak kesana. Mah, mau VC tapi... Wah, tapi udah VC sama yang lain, gitu kan? Siapa dong, Teh Ara? Halo, Kak Ramadhan. Tadi aku udah makan dan beli oke. Lagi diskon tahu. Wow, warnanya aja merah, guys. Kayak sayang. Tidak seperti call. Jadi gini, guys, video call tuh aku tuh punya video kimono. Dia mau pakai kimono kan kayak nah gitu ya, tapi harus bisa makainya. Wanginya pedas ya. Serius? Yes, aku serius. Tuh berisik dia, cewek. Aku ke atas dulu bentar. Mau nyarger. Hei, ya. Bapak gue perih. Kenapa aku nggak bisa invite ini? Aku klik ini. Nah, ada. Kok akunya nggak ada? Wajah aku ada nggak sih? Sekarang nggak ada. Kok gitu sih? Di aku masih nge-loading loh. Sama. Gelap Zahra. Iya, enggak tahu gelap di sini juga. Coba aku juga gelap.
coba coba lu quit, lu quit, lu end yes. live dulu, terus nanti gue lu live lagi terus gue invite. Oke. Okay. Eh nggak bisa keluar. Eh bisa deh. Sekarang gue invite si Ara. Udah gue invite nih Sarah. Welcome back. Iya, hai. Tadi hilang gitu tiba-tiba. Pedas ganti, pedas sih tapi enggak yang sepedas, tau enggak, mie sayang. Ini bu, ini si Ara enggak muncul-muncul juga nih. Lumayan sih pedas. Enak. Ara, mana sih Ara? Enggak kebersihan sih. Lumayan sih, tapi gak kepedesannya kayak banget gitu. Enak aja pedesnya. Mana sih anak? Coba chat dulu, emang bisa ya di chat? Coba. Gimana sih cara nge... Cara ngechat gimana guys? Oh, kalau WA aku gak bisa. Halo lain. Aku gak bisa. Balik lagi nanti. Coba aku barusan ngechat si Ara suruh join. Lumayan pedes guys, sekarang udah mulai pedes lagi. Sebenarnya guys, tadi aku mau ngomong apa ya?
Wajib pin code-nya keluar. Terus kalau udah selesai, kamera ya. Why? Injekin aja kan. Oh iya. Jadi sebenarnya connection aku bukan yang jelek. Aku gak sengaja keluar mulu. Jadi fall apart. Abis ini minum susu deh. Suaranya jelas kayak kayak lagi hujan gak sih? Enggak. Eh iya sedikit. Hai. Oke. Ya, berarti bagus banget guys. Tapi Xiaomi itu kayak bagus banget suaranya jernih. Ah, lo kenapa? Tuh kan. Jadi kedengeran banget kan gue suaranya. Tapi komenan aku nge-stop gitu loh, cuman ada 3 doang. Ntar ya, pedes. Apa belum masuk? Aduh. Iklan asik, awak-wak-wak-wak. S3 marketing. Stuck we. Ngap, biarin sih gimana aku. Tergantung amal dan ibadah. Ya mungkin hari ini aku amalnya lagi kurang. Ngestik lebih enak daripada ngestuk. Ara, Waro boleh kali. Iya, Kak. Siapa ini? Kak. Kak Etis, jadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kenapa sih udah kepedesan pakai kacamata? Kenapa sih? Sedih. Emang sepedes itu ya? Kan gue gak kuat pedes. Ah, I see. Biar gak menang. Biar ada anginnya. Ini nangis kepada saya. Udah jajan malam belum, Ra? Belum. Kemarin aku beli apa? Martabak enak sih, cuman aku takut gak habis. Takut. Nah, biasanya. Aku pernah. Kan aku beli. Gak beli sih. Kan pokoknya ada kue bolu gitu kan. Terus kayak kan gede kan. Terus aku masa kasih sih? Tetangga. Masa aku kasih tetangga. Ih, dengerin dulu. Apa sih aku? Aku ngobrol sama teman-teman aku kok, enggak sama kamu. Jadi kan guys, aku kan ada bolu gitu kan gede. Terus kan aku enggak bakalan habis langsung gitu. Jadi aku kayak kasih gitu buat tetangga aku. Terus aku apa sih kayak kasih piring aku loh gitu loh. Terus aku kira bakal dibalikin gitu loh. Ternyata sama dia enggak dibalikin. Aku tungguin kan. Ah ya udah mungkin besoknya bakal dikembaliin. Ternyata enggak, guys. Kayaknya udah diambil. Masa sih? Oh iya. Oh gitu. Oh my god. Iya gitu, guys. Ya enggak apa-apa sih aku wow. Kasih aja sih, guys. Cuman cerita aja. Bacak wow. Banget dah. I am amazed. Tetangga masa gitu ya kan? Gak tahu deh. Lu kenapa sih ngejelekin gue? Ya lu sendirinya begitu deh. Nah enak. Ini pakai kacamata. Ah, jatuh mulu. Ini pakai kacamata keinget sundere gitu. Tadi aku ada kacamata, tapi kok hilang ya? I am fabulous.
Ya aku kecamatannya Bugis. Girl, you are nowhere for fabulous. You get nowhere. You are just nowhere. Rawa-rawa aku dong. Hai. Kayak di net tetangga masa gitu. Tahu. Girl, listen. Kandia Evans, I wish. Cakep. Okay, do you kasih paham, Ra. Kasih paham apa nih? Ayo dong. Ini cocok kayak cewek-cewek sorority jahat gitu. Emang bener kan? Kayak, I'm sorry, but you're... Gimana ya? Bentar. Misalnya kayak someone... Ingat, tahu gak sih TikTok yang kayak ngomong kayak, you're ugly, and no, you're fat. And I was like, you're ugly, and there is no diet for that. Tahu gak lo? Nggak, taunya yang Inggris yang itu nggak, oh my god, yang apa sih yang murid baru itu lo? Oh yang cowok yang kan you girl, bukan? Yeah, oh yang Elisa McKay, yang yeah, there is a new girl from Seattle itu kan? Yeah, okay. Is she pretty? No, is be aja. Oh. That's a shame. I am fabulous here. I'm sorry. There's no one gonna beat me. One new girl. Eh, kasih itu aja dong. Kasih dialognya. Kita pengen ngomong. One new girl. Dialognya apa ya? She is biasa aja. Gue liat kayak gitu tuh. Iya. Yeah. Mean girls. Santri-santri. On Wednesday, we wear pink. Hah. Lo tau, lo pernah nonton Mean Girls gak? Enggak. Nonton deh, itu bagus tau. Itu kayak film-film SMA gitu. Oh my god, really? Now stop imitating me. apa ya? You are so fat. So fat. Ara disconnect part 1. No, yes. Hi Fabulous, I'm Karasu. Hi. Hi. Ara loading. Girl, my eyes are like on fire. Wait a second. Okay. Tong Inggris lah, mual. Pasti nih, yang ini tuh gak semua bisa, apa sih, paham gitu ya. Dia tenang. Ara bingung 2 jam. Okay, let me ask. Are you like halo Kanero, jangan lupa video call. Nyebelin banget sih. Maaf, promosi dulu bentar. Bahasa Sundara, ngomong apa tuh? Ah, bisa. Kalau misalnya katanya webinar ala anak Jaksel. Kalau gue webinar, gue bilang gini, okay guys, university is about things that sparkly, which you gotta be a Swarovski or Cartier. Sebel gak sih? Ara diem doang lagi sebel gue. Balas pakai bahasa Sunda, Ra. Love you too. Mangap gak tuh? Enggak. Ini ajarin Ara gombal pakai bahasa Inggris. Gini tuh. Oh my god, you look... Bentar, gue lupa apa ya, bentar. Oh, okay. Ara. Oh my god. You look like my future girlfriend. My future wife maunya. Not my girlfriend. Karena girlfriend pasti ada breaknya. Oh, jadi maunya wife. Wifey. Yes, tetap aja jagoan aku ya. Oh iya, maaf ya. Maaf. Apa ya? Apa lagi? Ntar, gue lagi mikir.
Ih, masih kecil. Apa ya, bentar. Aku lupa lagi. Aku suka nonton gombal gitu. Iya, ada disco ball. Kok di aku nggak ada? Ini tuh apa sih maksudnya? Thank you, Kak Ivan. Oh iya, kita tuh beda ya. Apa jadi ya, satu? Apa beda? Gak tahu deh. Gue lagi bingung nih. Giliran gombal ngelancar. Ya gimana? Oh beda. Iya, iya, iya. Ntar bingung. Iya, besok aja. Aku pernah, pernah ngomong, tapi kayak pernah dengar tapi lupa. Ah, fudge. Iya, iya, iya. Lu dong gombal. Hah? Gombal. Tuh, arah gombalin Indi coba katanya. Mamam. Soalnya lagi nge-stuck otaknya. Ada aja akhlak lu. Ara mau tobat. Ape? Ntar. Oh, masih tower, tapi towernya belum dicabut. Iya, mau dong tower. Gimana? Kebanyakan mikir ngomong sama Indi, jujur, betul. Apa sih? Gue ngomong apa? Lo ngomong tuh kayak gue kayak harus mencerna dulu gitu loh. Gue ngomong bahasa Indonesia, emang lo harus mencerna juga? Iya. Besok jadi SF lagi nggak jadi, kan sudah ada di schedule. Kecuali kayak hari ini ngedadak banget kan, kayak iseng aja gitu. Candia Evans or Candia Montes? Definitely Evans. Ini orang makin malam makin random. Apa ya? Bentar, aku masih mikir. Mikir apa sih? Ada yang minta di absen mumpung di atas. Oh, oke. Okay. Coba ya. Aduh, nggak bisa dipencet. Halo, Kak F. Eko Vandar. Kak Fahmi, halo. Kak Nero, halo. Tadi kalau di waro video call fix. Kak Kivan, ya, kita Kak jangan Di, lupa. Kak Aldi Tama, biarkan Kak Elwis, Kak Pandam, Kak siapa ini? Kak Latra Foska, yaitu Kak Sayang Ara, halo Kak Firya, dan Kak Apa Ade, Kak MCO, Kak Luki Lukiman, salah, Kak Luki Lukman maksudnya, Kak Selma, dan Kak Ian, hey. Yuk, apa? Halo Kak Ivan. Gue juga lupa gue mau ngomong apa. Mau video call katanya. Oh iya, mau video call. Guys, jadi kita video call tanggal 17, ada sesi tambahan, sesi 4. Woo! Ah, mantap. Indi apa tidak mau menyebut nama-nama di sini? Yo, ya udah deh. Balik, kita ini kita absen. Pertama ada hai Kak Ivan. Halo Kak Sunflower, Kak Arlian Zaki, Kak Randy, Kak Egita Aurelius, Kak Iga Mahira, Kak Mr. B, Kak Cesar Aldi Ridwa, panjang banget, Kak David, Kak Tiski, Kak Indra Febrianto, Mr. Kotowari, Kak Bakwan Kawi, Kak Sayang, halo Sayang, Kak Storina Nov, Kak Naruto, wah, Kak Muhammad Eri, Kak Gemuk Sehat, Kak Syap, dan Kak Eko Noviaja. Hello, hi people. Ada yang ngira aku udah hantri ini showroom, padahal kepencet tadi. Error tadi. Belum, guys. Sampai 100 dong, Indi. Apa maksudnya 100 tuh apa? Bacain komennya sampai top. Buset, mulut gue berbusa, guys.
izin udahannya. Aduh, sakit ankle gue kepelintir. Mood banget. Oh ya guys, kalian waktu itu ada yang nanya ya kenapa ankle aku. Kan waktu itu di foto flamenco, ankle gue dua-duanya direp kayak sushi. Kan ankle gue dua-duanya di wrap gitu kayak sushi. Pakai supporter maksudnya aneh. Ada yang nanya waktu itu. Kalian ya? Belum pada tidur. Udah jam 11 nih. Gue lagi mau cerita nih. Ya maaf. Lanjut. Iya, jadi ankle aku itu waktu lagi latihan. Jadi waktu itu, aku tuh kan ankle-nya emang lemah karena aku hiperlexity. Hiperlexity itu sendinya terlalu lentur seperti ini, guys. Seperti ini. Itu namanya hiperlexity. Nah, jadi waktu itu aku tuh udah sering banget, enggak sering banget tapi lumayan sering ke sleo. Bukan ke sleo sih, pokoknya ankle-nya tuh cedera atau apapun itu tuh udah sering lah ya. Nah, waktu itu lagi belajar Kizashi. Terus kan ada yang lompat muter terus ha gitu kan. Yang baru-baru awal. Terus lompat muter ha. Gue belum nyampe blocking. Terus gue loncat, gue muter, gue jatuh. Kayak cetak, blok gitu. Oh iya. Iya. Kamu kan lihat ya, waktu itu kan gue abis itu lu yang gantiin. Yes. Terus abis itu jadinya gitu guys, jadinya kesleo. Terus aku waktu itu namanya apa? Apa sih namanya tuh yang kayak dipanasin gitu, dicahayain gitu biar cepet gitu. Namanya apa sih? Gue lupa namanya apa. Pokoknya itulah ya. Nah pas dikasih tahu katanya aku tuh sebenarnya karena hyperlexity, jadinya dua-duanya ankle-nya harus dipakai supporter. Kalau enggak aku bakal kesleo-kesleo lagi guys. Jadi gitu. Nah aku gak kayak ankle aku tuh emang gak kuat pakai high heels. High heels yang sangat tinggi. Terus kalau udah lama kayak nari atau gerak-gerak, kayak pokoknya udah dipakai lama tuh kaki aku, nanti ankle-nya sakit sendiri gitu. Makanya aku harus pakai supporter. Lah kan lu tahu, Ra. Iya tahu. Pakai supporter. Iya. Oh iya, fisioterapi maksud aku. Iya, aku fisioterapi. Pakai supporternya ya. Ini enggak nyanyi terpesona enggak. Enggak. Yuk guys, yang tanya guys, Ara enggak sakit apa-apa kan? Enggak, alhamdulillah. Ah, apaan sih guys? Supporter bola. Ara receh ya, iya, canda terpesona, canda. Enggak, dia nggak receh tau. Dia tuh kalau ini udah kalau lagi ngejoke, salah. Ngejoke mobil, ngejoke motor. Iya, kalau dia lagi ngelawak, dia tuh kayak keripik yang udah lama kebuka toplesnya. Ada yang nanya, bisa sembuh nggak di kalau hiperlexity? Itu tuh bukan penyakit guys, hiperlexity itu dia kayak kelainan yang sebenarnya tuh ada bagusnya ada enggaknya. Dia tuh emang lentur aja, dia karena kebanyakan apa sih kalau estrogen ya, apa sih aku lupa, aku nggak tahu lah, pokoknya itulah ya waktu itu aku dicek kebanyakan sel itu. Terus jadinya tuh aku gampang lentur, makanya aku juga jarang jerawatan. Terus abis itu apa namanya, aku gampang banget, misalnya kayak aku udah lama gak bisa split, nanti aku latihan berapa lama gak, kayak bentar abis itu bisa split lagi gitu loh. Terus abis itu kalau aku cedera gampang sembuhnya, tapi suka sakit gitu, terus gampang cedera lagi gitu guys. Itu bawaan lahir guys, ya, katanya harusnya sih itu kalau gak salah keturunan atau apa gitu, aku lupa. Lentur malah bagus loh, apalagi buat balet. Guys, lentur tuh bukan cuma balet, guys. Balet yes. Tuh sebenarnya kaku tahu. Balet tuh bener-bener kayak cuma gini doang gitu. Tapi kalau gimnastik itu tuh lentur.
Ara, split dong. Indi bisa pengen apa sih? Indi Ara itu dari bisa kecil. split. Nggak tahu. Oh, kolagennya banyak. Iya, itu tuh maksud aku kolagennya yang banyak kalau nggak salah itu. Jadi karena banyak jadinya aku gak gampang jerawatan, nggak kalau sakit kakinya tuh pokoknya cedera gitu. Itu gampang sembuh, tapi gampang suka kalau terlalu sering di misalnya overwork gitu, sering dipakai lututnya gitu. Misalnya lutut aku pernah cedera, sering sering aku pakai untuk nari gitu. Lama-lama suka kayak agak nyut-nyutan, sakit gitu. Aku pernah tahu lagi K3 vs K3, kan kan waktu itu kan pakai baju Rhapsody kan. Eh bukan baju Rhapsody, pokoknya sepatunya sepatu Rhapsody kan itu tinggi banget ya, Ra. Terus gue jatuh lagi JR, jadi gue ganti sepatu. Karena gak bisa pakai heels tinggi banget. Yang itu Gue pun yang waktu Soluna yang Namida surprise kan dari Rhapsody kan ada kayak all member gitu kan pakai sepatu putih semua. Terus aku tuh ditawarin apa sih Ara mau pakai sepatu apa nih yang Rhapsody apa yang agak pendek gitu loh. Aku mau yang pendek, soalnya bayangin aja kalau misalnya sepatu yang Rhapsody, aku yang dari depan yang Namida surprise terus ngambil kue kan, terus mau lanjut ke after rain, itu aku harus lari ke belakang bayangin. Iya, soalnya kalau dia pakai bawa kue. Rhapsody, iya aku bawa kue, kalau aku pakai yang high heels-nya Rhapsody, wah bisa jatuh di tengah jalan. Itu Ariel tau, Ariel pakai yang pakai apa itu? Ya nggak tahu sih di mana ya posisinya, aku kan ke belakang kan. Iya, itu tau ya. Aku Oh. pernah, aku padahal yang pas aku pakai sepatu Rhapsody, itu tuh aku benar-benar baru jalan, jadi aku baru masuk ke stage K3 vs K3, benar-benar baru nginjek, tiba-tiba aku jatuh, terus gue kayak gak bisa, aku gak bisa pakai ini. Bentar kak, aku harus ganti dulu. Gak bisa, gue benar-benar kayak abis itu langsung kayak ya Allah, Indi. Kuenya berat nggak, Ra? Enggak. Soalnya itu bukan kue asli. Parah banget nih, membuka membuka-buka kamu. Enggak, kan udah ketahuan di fotonya. Panik. Enggak, kan emang udah ketahuan. Nah, kita tuh banyak tenang di showroom ini, kita spill. Canda ini spill. Tuh parah banget sih, Ara tuh kayak tahu gak sih Tom Holland-nya JKT? Kalau Tom Holland spillingnya tentang Marvel. Kalau Ara Cocok cerita banget. spillnya tentang JKT. Cocok banget. Terus yang Ramune yang abis balet, kita susah banget quick change-nya, woy. Itu tuh susah banget, guys. Bener-bener secepat itu. Secepat mana itu. Parah sih. Tapi keren sih kita dari Saka Agari yang selesainya lama ya. Iya. Terus sekarang itu keren banget sih. Bahkan kayak dari kakak wardrobe kayak gitu tuh bilang katanya setlist Ramune tuh kok kerasa cepet banget gitu loh daripada setlist yang lain. Iya, tapi cepetnya tuh in a good way gitu loh, yang kayak emang keren gitu. Iya. Kocak banget. Terus beres balet, untungnya aku keluar pertama kan. Aku tuh masuk kedua, keluar pertama. Oh, masuk iya. Paling terakhir. Iya, baliknya paling awal. Ah, serius? Iya, masuknya kan yang pas bait kedua. Terus yang abis interlude, yang abis lu di tengah sendiri, yang abis lompat bertiga itu kan. Nah kan ada pos kan? Iya. Yang lain depan nyanyi, nah itu aku ikut pertama keluarnya. Oh iya, terus abis lu bait dua kan? Iya. Enak banget situ sih. Kan aku yang M12-nya, aku kan masuk lagunya agak baik awal. Jadi ya, dari tapi belakang masih langsung enak. Quick change. Yang susah tuh yang kayak Cigre Christy itu susah banget mereka. Iya, itu awal banget quick sih. Quick change-nya cepet banget. Mereka kayak, ya gitu deh. Kak, kak, ini. Iya, pokoknya kalau misal udah quick change kayak, kak, 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 berisik banget. Kak, 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 hairpin aku belum, kak. Panik. Blocking enak. Iya, blockingnya enak itu. Aku. Iya. Ara di tangan itu apa ini? Kunciran rambut.
kunciran yang lagi bikin banget scrunchie namanya. Nah itu dia. Heboh. Kalian ya, quick change ya, apakah bajunya di double? Enggak. Balet itu enggak. Pokoknya enggak, rata-rata double, guys. Begitulah. Di situ dari JKT aku mulai ganti bajunya cepat karena terbiasa cepat. Oh, mirip kayak punya Mira. Ya, begini mah banyak. Mira warna abu, kan? Ara, kalau gue jualan scrunchie, lu mau beli gak? Mau. Biasanya tapi testimoni gue dulu gak sih? Jadi kayak ngasih dulu, kan? Tapi ya, males. Ya. Gue pengen jualan lip tint, mau gak? Ya, apa aja deh. Yang belinya borong halal. Ya? Belinya borong ya? Ya, grosir, Ran. Apa? Ra. Gue tuh pengennya ya dong halal. Dong, udah ya, video call. Ya dong halal. Gue aja halo, pengennya Kak. Bikinnya ini cruelty free. Halo Kak Ai. Vegan. Halo Kak Ai Smurf. Ya apa? Ah, ngomong apa tadi? Oh, lu ngomong sama gue. Gue kira lu ngomong sama orang yang komen. Iya, gue pengen bikin vegan lip tint gitu atau enggak vegan lip gloss gitu. Aku akhir-akhir ini suka pakai lip gloss kayak. Oke, okay, aku mau bikin tapi masih belum sih, nanti aja deh kapan. Oh, jadi kamu mau bikin karena aku lagi pakai barang itu ya? Iya, karena aku anaknya pengertian dan penyayang. Gak ada hubungan. Kasih berarti antar ya. Iya, tapi kamu nanti snapgramin ya. Siap. Nanti kamu snapgramin abis itu, karena aku udah kasih gratis, nanti kamu beli juga. Ya, awalnya gak apa-apa, gratis. Iya, satu aja. Ara, sapa aku dong, aku oleng ke kamu. Halo Kak Nova, abis itu oleng ke yang lain juga, bilangnya begitu. Lip gloss. Oh, lip tintnya ini ya, hantu. Hantu, bercanda hantu. Apa Wara nggak aus. Minum. Minum. Ha, so lucu. Aku malas banget tau pakai cangkir. Parfum di rumah, katanya. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu cara bikin parfum. Ara punya adek kah? Nggak punya. Aku terakhir. Guys, deh bikin lip tint ntar borong. Gak bisa dengan waktu cepat, guys. Soalnya kan aku harus yang kayak bikin. Aku harus percobaan kepada bibirku sendiri dulu. Biar aku tahu ini aman atau tidak. Aku rela dikorbankan untuk kalian semua. Pakai Mugra? Iya, gak mau. Sama aja, aku pengennya top. Enggak, Tupperware. Apa sih namanya? Bener, Tupperware. Bukan Tupperware. Tumblr. Ha. Ara semangat terus ya. Semangat terus dong. Semangat. Ara, aku boleh oleng ke India, boleh. Ara semangat ya, udah enggak ada aku di JKT. Mancing melulu dia mah ya. Mancing tuh di ini di balong di. Hah? Di balong. Balong. Balong apa sih guys? Indonya. Ah, elah. Hai Ara, hai. Jadi aku boleh online ke Ara. Boleh deh kalau aku udah kelar. Indi mah mancing mulu ya guys. Balong kolam. Iya, kolam ikan. Balong tuh kolam. Ini nyokap gue sampai ngomong balong itu kolam. Iya, balong kolam yang... Tapi bukan kolam yang dibuat kolam buat berenang gitu loh. Kolam ikan. Iya. Nanti kayak, saya kan ikan, saya gak tahu. Apa sih itunya? Banyak itunya. Karena saya tahu, saya kan ikan. Ya? Gue tuh kalau denger kata-kata itu langsung ingetnya Z tau gak sih? Aku ingetnya Fakiti. Soalnya pertama kali yang ngomong kayak gitu sama gue Z. Pertama kali sebelum Kitty viral. Oh, yang mungkin saya tahu, saya kan ikan.
ditanya nih, lu nangis gak Ra kalau Indi nanti last show? Gak tahu sih, kalau ditanya nangis enggaknya ya itu tergantung. Kalau lu gak nangis, Ra, kalau lu gak nangis, gue gak mau temenan lagi sama lu. Ya begitulah, itu guys, itu salah satu contoh yang pemilih. Itu guys. Jangan ditiru ya guys. Terima kasih. Oh, lo nyebelin banget sih. Crispy Woy itu di TikTok. Iya, tapi maksudnya kayak dulu pertama kali yang ngomong tuh Z kalau enggak salah. Soalnya aku tahu itu tuh sebelum Crispy apa namanya viral, terus aku kayak oh itu Kristi, gue kira Z, gara-gara kayak gue langsung ingetnya tuh Z dengan suara Shinchan ngomong kayak gitu. No, jangan buru-buru lah show please. Iya kak Sunflower, enggak kok, aku cuma mancing-mancing aja. Seneng banget mancing Bu. Iya biar dapet ikan. Aku nggak suka ikan. Ikan salmon. Enggak. Kan waktu itu kamu makan sushi sama aku ada salmon ya? Aku gak beli salmon. Iya, yang belinya bareng gue tuh yang roll-rollan kan ada salmon ya dalamnya? Gak ada. Lu kalau misalnya lu lagi makan salmon, gue foto terus gue masukin Instagram gue, masukin feed Ara ternyata suka ikan gitu ya. Boleh. Be. Tapi katanya di, kan aku pernah dengar, aku nonton Jerome, Kak Jerome yang di Jepang makan sushi gitu, katanya dia, ya dia katanya gak suka salmon, sushi mentah gitu kan. Terus kata, pas di Jepang kata temennya bilang, lo rugi kalau gak makan sushi mentah gitu kalau di Jepang katanya. Pas ya lu makan gak makan sushi mentah, lu tuh kalau gak makan sushi Jepang, sushi mentah di restoran sushi itu aja udah sedih gue dengernya. Kenapa? Soalnya sushi mentah tuh enak banget. Kayak salmon totoro, bukan sih namanya totoro kan? Gue lupa, pokoknya salmon bagian itunya. Enak banget. Isn't there a parasite? Kan dicuci dulu sayang. Tapi mentah kan yang asli. Sashimi, salmon sashimi tuh enak banget. Atau enggak, ya pokoknya gue tuh kalau mentah sukanya sashimi dong, cuma suka salmon sih. Nggak tahu sih, belum pernah nyobain, jadi kayak masih bayangannya paling enak tuh bakso aci. Enggak sih, mentah-mentah kok dikonsumsi kan emang sehat sayang. Itu kan kalau lu mau bersihin pakai wasabi dikit di kecap asinnya biar bersih. Oh iya. Iya. Tapi enak banget sih, parah. Gue suka banget sama sushi. Kalau minum kelingkingnya naik enggak? Enggak lah, kalau kelingking, tahu gak sih sebenarnya bukan kayak gini, tahu. It's just this. Terus katanya gimana ya di Jepang? Enggak tahu deh, tata krama orang nyimpan gelas tuh kayak ini meja enggak dilangsung diginiin dulu loh. Ada kelingkingnya dulu gini, baru gini. Nggak tahu itu Jepang sih, nggak tahu. Aku nonton anime waktu itu, bukan anime, nggak tahu deh, pokoknya gitu. Kalau kelingkingnya naik nggak sopan, iya benar, bukan kayak gini, dia tuh kayak gini. Misalnya yeah. Lu minum teh, ini tuh ininya, apa sih namanya, si tatakannya itu, apa sih namanya, I forgot. Terus habis itu kayak gitu. Minum seruput dikit aja, seruput dikit-dikit. Ribet mau makan aja. Itu tuh tata krama gitu loh maksudnya, bukan itu namanya atelier, apa sih namanya, aku lupa deh, aku lupa namanya. Oh itu di Depok lah, bukan di Jepang. Aduh. Oh, pitch perfect table manner. Iya, yes. Table manners, iya table manner. Tolong gue ada itu atelier apa sih, aku lupa. Pitch Perfect atau HSM? HSM lah. HSM. Kocak. Tahu gak Cindy? Apa? Kemarin kan gue makan bubur. Terus buburnya tuh kecil. Tapi iya, apa terus?
Terus bumbunya tuh ternyata bisa digedein gitu loh. Iya, buburnya tuh kecil terus bisa digedein. Ditambah. Ternyata aku makan bubur zum-zum. Guys, mau nge-kick Ara. Ah. Ah, aduh, pada gak paham. Ah. Kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia. Aduh. Oh. Aduh, gue ngokok banget ada ini. Kalau buat di apa sih? Kau membuat liriknya apa? Kau buat apa? Kau membuat aku sempurna. Iya, bukan. Apa sih? Apa sih? Yeah. Apa sih liriknya? Gue lupa. Oh iya, aku juga dikasih. Kasih ini jadi aku inget. Apa? Terus ada kan aku terus enggak deh. Bukan yang ini. Jadi di ya. Ada bapak-bapak. Makan permen karet. Iya. Terus permen karetnya tuh rasanya pedes. Terus ternyata karetnya dua. Lucu sih. Tapi receh banget sih. Aduh. Lagi dong. Ah. Mikir-mikir. Lagi dong, Ra. Gue apa sih? Apa? Ntar masih ngobrol. Apa? Ngerti kalau makan gado-gado itu kan biasa karetnya dua kalau yang pedas. Apa sih bunda aku kira gue gak ngerti. Apa? Bentar dong. Oh. Kenapa? Disuruh udahan. Enggak. Sekarang emang jam berapa sih? Oh, pantesan jam 11.12. Gue live dari jam 8 tau. Wow. Gue gak kerasa tiba-tiba. Gue kayak lagi video kalau nama lu soalnya. Ayo joke lagi. Oh, gak mau. Ah, hibur aku. Mikir-mikir. Lulus jalur COVID. Kecek banget tuh. Tanya lagi dong, apa kek? Kok diem aja sih, Di? Gue lagi baca-baca, tapi bacanya dalam hati. Gak sampai azan subuh, waduh. Jangan, Ara mau ini, Ara mau sholat tahajud, kasihan. Gue ngantuk sih, mau tidur, guys. Ini udah pada ngantuk, oh, bisa. Apa? Gimana? Apa udah mau pada tidur? Oh, lu pada ngantuk kalo sih, gitu? Gue bisa. Gue gak ngantuk dah. Enggak sih, ya maksudnya nanya aja gitu. Oh, apa mau udahan kita? Ih, seru banget kayak gini, lihat ya guys. Kasih jokes motor, guys. Belum. Boleh, Ra? Hah? Apa yang boleh? Lanjut besok. Lanjut aja besok. Belum, Ra. Lanjut sampai subuh. Buset. Lu, yuk lanjut sampai aku sahur. Buset, gak tidur dong. Tidurnya pas abis sahur. Sahur. Gue kenapa sih, guys? Aduh, ini ada jokes tapi agak drag. Drag lagi, dark. Iya, iya, gak apa-apa. Aku suka hitam. Iya. Yang ngomen ya, ntar pada kesindir. Iya, gak apa-apa.
kasih biar pada ini nanti nggak mau ah. Drag. Drag. Aku ngomong drag tadi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku suka hitam kok. Enggak, jadi gak lucu kalau digituin. Ya udah cepetan ah. Enggak, udah lupa. Ah males ah, kan lu bukan lupa, kan lu baca, aneh. Aku gak baca. Aku mau tiba-tiba inget. Percobaan Ra, lucuan Ara. Jadi guys, Di, apa? Mau nanya apa? Kalau misal apa? Kalau misalnya nikah nggak ada Wawi, boleh diganti sama Noah nggak? Sama. Apa sih? Iya ya. Iya bentar. Maaf canda. Canda Wali. Canda Noah. Aduh sumpah ini bercanda. Okay, ya, agak deep. Lagi dong, lagi seru deh. Itu lucu beneran menurut gue. Udah ah, capek. Ayo. Ayo, ayo, ayo ini. Bener. Kibur gue. Siti Badriah. Ganti oh. Dewa. Kalau baik jadi Siti Godriah. Halo? Siti Badriah, lu tahu nggak? Tahu. Tahu. Kalau dia baik pasti, kalau dia baik pasti jadi Siti Godriah. Godriah tahu. Lagi Siti Godriah. Ah, nggak tahu tuh. Aduh, ah, salah lagi. Nggak ada. Udahlah, dah. Nggak lucu dah. Ah, Ara hibur gue. Dua kali lagi. Ah, ya Allah. Good way. Iya, ngomong good. Tadi malah good lagi. Dikira Tuhan. Oke. Oh, Siti Badriah jadi Siti Gudri ya. Sebel banget. Baru lihat, baru harus dilihat spellingnya gitu. Mae, ayo lagi. Ini ngapa jadi merasa nonton stand up komedi kali ya? Ayolah. Tahu telat banget ketawanya. Pakai lagi kacamata Ra. Kenapa? Kenapa emang? Aneh. Ini koneksi di otaknya lagi delay. Bentar, ini kok malah melencong ya? Jangan bikin Allah, penonton kecewa. Anta, ini kan temanya cuma ngobrol doang, guys. Ara hibur aku. Aduh, poninya aneh. Ara, aku mau nanya. Ini bukan joke sih. Gak kalau mau. Misalnya, kalau misalnya lu disuruh milih. Ya. Mendingan $1 million atau 1 million friends, like loyal friends, kayak teman-teman yang lu bisa percaya, dan kayak satu apa sih, million, juta, 1 juta dolar uang, atau 1 juta temen yang sahabat yang lu bisa percaya, loyal banget sama lo. Kayaknya pilih uang sih. Uang. Karena zaman sekarang tuh kita ada uang, pasti temen pun muncul. Oh, kalau gue beda. Enggak, soalnya gua gimana satu, ya? Enggak, Deng. Enggak tahu deh, gua soalnya. Gue 1 juta teman. Soalnya, kalau lu punya 1 juta teman, lu bisa minta $1, 10 dolar deh, dari satu orang.
Jadi lebih banyak. Terus kalau misalnya lo ada bisnis, lo tinggal minta aja, beli dong 10 barang. Makin banyak lagi uang lo. Ya, dia nge-lag. Gimana ya? Dia nge-lag atau dia diem sih? Nge-lag ya? I love you. Mwah. Screenshot, tapi screenshotnya kayak gini. Aku tadi udah nge-screenshot kok. Bye-bye. I love you guys.